sekarang kulit I rasa macam panas kat sebelah sini. Dia macam bukan panas, dia bukan pedih, dia sejuk. Tahu tak bila kita sejuk sangat ke kan, kita akan rasa macam pedih. Itu feel dia sebenarnya. Hi guys, sekarang untuk this video, I akan try satu produk yang mana produk ni I dapat banyak gila request daripada you all untuk I try. Walaupun kan masa I tahu pasal benda ni, I rasa macam ni sama jugalah ni adik-beradik dengan yang apa, green tea mask tu. And benda yang I nak try hari ni sebenarnya nama dia salicylic acid ice cream mask. Okay, sebenarnya macam biasa I tak pernah dengar pasal produk ni. And then ramai lah yang komen cakap, betul sis boleh tak you try produk ni, boleh tak you try produk ni. I pun try lah, apa google and tengok. I terperanjat. Bila first I tengok benda ni, dia punya cara promosi dia sama je. Biasalah kita tengok iklan yang macam I try yang green tea tu kan, yang nampak macam boleh keluar-keluar segala mak bapak yang ada dalam kulit tu, and then lap muka jadi flawless. Sama lah juga dengan benda alah ni, yang mana dia menjanjikan result yang hampir sama. Macam bila pakai tu kan boleh keluar segala-gala tu, boleh jadi flawless. Benda ni kan dia pakai promosi yang sama je, and you all still suruh I try juga. Biasa dia ni tau. Kan, suruh juga I try. Tak apa, sebab apa nak suruh try, kita try juga hari ni. And I lepas tengok video tu, I rasa macam ini sama je ni. Dia punya perangai kan, mesti orang yang sama keluarkan produk green tea tu. Yeah. Mesti dia tanya kan, sis kalau you tahu benda ni dah tak betul, kenapa nak try? Sebab apa? Supaya tak ramai lagi yang kena tipu and try benda ni. Lain kali kalau ada apa-apa rasa macam nak beli tapi macam tak pastikan, just bagi tahu je, sis boleh tak try benda ni? Sis akan try kan. Jangan suruh sis try nuclear, sudahlah. Oh. And kita akan tengok betul ke tak benda ni sebenarnya boleh buat muka kita flawless. Dia ni ada dua saiz tau. Satu yang 300ml, satu lagi 100ml. Tapi sebab apa harga dia tak beza sangat, so I decide untuk ambil yang 300ml ni. Harga dia dalam RM14 lebih macam tu lah. So for me okay sebenarnya dengan harga dia. Cuma I terfikir satu benda. Kenapa dia pakai ni ice cream mask? Mungkin bekas ni macam bekas ice cream ke? Tak, I bila tengok ni macam bekas susu Nolofa. Tapi kan, dia boleh cakap benda ni ice cream mask. I pun tak tahu kenapa. And dia ada juga gambar ice cream kat tepi ni. Kalau ikut apa yang dia tulis kat sini lah, dia ni akan bagi nourishing kat kulit kita. Dia akan bagi moisturizing. And ada satu ni, I macam confused sikit. Apa ni? Chilliang Shu Refreshing. Mungkin apa? Chilliang Shu Refreshing ni sebenarnya apa tau, apa ice cream ni punya refreshing lah. Mungkin bila pakai sebenarnya dia akan rasa sejuk. Kalau nak tahu okey ke tak mask ni, jom sebelum tu make sure pergi bawah subscribe channel dulu, okey? Saya ada screenshot lah beberapa kisah. Kisah pasal benda ni. First kali ingredient yang ada dalam ni antaranya Cantella Asiatica, yang mana dia ni bagus untuk oil balancing. Lepas tu dia boleh reducekan kita punya dry skin condition. Selain daripada tu dalamnya ada aloe extract. Yang ni menarik sebab apa, I memang suka kalau mask tu ada aloe extract, dia akan rasa sejuk. Mungkin sebab tu ke dia pakai benda ni ice cream? Mungkin juga, nanti kita akan try. Lain daripada tu, yang paling menarik dalam dia ada sodium hyaluronic, yang mana kita tahu sodium hyaluronic ni memang sangat-sangat bagus untuk kulit, untuk kurangkan kita punya kedutan, kering kulit tu kan. And then dia ada hydration yang sangat-sangat tinggi. Yang mana kalau kita kulit kita yang kering tu dapatkan, dia terus minum je air tu, and hasilnya kita akan dapat kulit yang sangat-sangat lembab. Selain daripada tu, macam yang dia promosikan dalam dia punya video tu kan, benda ni boleh buang kita punya acne, boleh buang kita punya whitehead. Lepas tu acne mark, ada acne mark, sapu je hilang. Dia ni macam apa tu, sapu sampah. Lepas tu contoh lah macam kita ada enlarge pores kan, pores yang sebesar tu dia boleh tutup. And yang menarik dia tulis kat sini apa tu, turning your skin as soft as ice cream. Itu. So, I pun tak buka lagi benda ni sebenarnya. Tak pernah try. I akan try dengan you all hari ni. I akan letak link semua nanti kat bawah. And dia ada juga QR code. Yang mana QR code ni you boleh try lah scan and tengok apa ceritanya pasal produk ni. Okay, so kita akan buka dulu. Sebenarnya I quite suka juga dengan cara dia letak apa mask ni. Macam senang lah bila you nak pakai, you just letak je lagi kat tangan ke pada mana. Letak sikit lah kat sini kan, bagi you all tengok. Sebenarnya bau dia wangi. Dia mengingatkan I pada krim aloe vera tu tau. Biasanya ada jual kat Watson tu, yang macam ubat luka ke, kalau kita macam kita kena blister ke ataupun terkena api ke apa kan, kita boleh pakai krim aloe vera tu and bau dia sama. Okay, first lah, I suka sebenarnya feel dia bila pakai ni. Dia rasa macam sejuk. Dia bukan sejuk yang ada mint tu tau. Mint tu kan kadang-kadang dia macam panas sejuk. Tak, lepas dah pakai berapa second, I boleh feel dia sangat-sangat sejuk. Dia lebih kepada macam you pakai minyak angin tu. Tapi minyak angin dia macam panas kan, but this one dia ada cooling sensation tu. Sensation kan. Dia memang
best sebenarnya. I rasa sebab tu mungkin salah satu punca dia lah kenapa pores kita boleh tutup sikit. Macam ada orang kata kalau kita nak make up cantik ke apa kan, kita boleh pakai apa, letak eyes kat muka. Ini antara feel yang hampir sama I rasa. So I impress juga lah yang first ni. Hari ni I akan try dengan sebelah muka je dulu. Sebab apa, kita akan tengok comparison dia antara yang kulit yang kering ni dengan yang kering ni. Sebab apa, bila dah letak tu kan, kulit I sekarang center. Sangat-sangat center, dua-dua sangat-sangat kering. Tapi sini lebih sikit kering. So kita akan pakai yang belah sini. Okay, dekatkan sikit video. Nampak jelas sikit kan nanti. Kita akan letak sini dulu. Bila dah letak kat kulit tu, I rasa sejuk dia tu best. Satu benda lah, dia ni melilir-lilir. I rasa macam, oh, jap-jap, dia masuk dalam mulut I. Ni tengah puasa. Ha, ada pula yang batal puasa juga antara benda ni. Dia macam cair. Dia bila kena kulit kan, dia terus rasa cair tu. I rasa macam comot gila pakai benda ni. Tapi satulah, dia memang ada feel yang sejuk tu. I rasa that's why kenapa dia kata benda ni ice cream punya mask. Sebab memang ada feel sejuk. Sebab kau termasuk dalam mulut ni. And I akan biarkan dulu dalam 15 minit kat kulit. And kita akan lap lepas ni tengok apa yang akan buat. Okay, sebenarnya I dah pakai benda ni dalam 10 minit, mungkin 11 minit macam tu. And I rasa I tak boleh lagi dah. Sebab apa, dia ada feel pedih. Ah, dia sejuk. Tapi bila sejuk tu terlalu lama kat kulit, dia ada feel yang pedih gila. Okay, ini satu masa bila kita pakai tak kering. Dalam tempoh 11 minit I pakai tu, I tertumpak-tumpak pula sikit. Sebab apa, nampak macam dia terjatuh-jatuh kan. Macam nampak tak kat mulut ni. So make sure kalau nak puasa jangan pakai benda ni. Sebab apa, dia akan feel macam tak selesa sangat. Sebab dia macam jatuh-jatuh kulit. So kita akan lap kat bagian mulut ni dulu. Okay, satu benda lah, I impressed. Sebab apa, tak ada apa-apa pun kat sini. Seriously, tak ada. Okay, yang dia claim-claim kata boleh cabutkan segala-gala apa, blackhead, whitehead tu, tipu. Tak ada pun. Kalau nak kata tutupkan pores pun, I still boleh nampak pores I macam biasa je sekarang kat sini. But one thing lah yang I suka, sebab apa tau, dia punya feel yang cooling tu memang best. Cuma bila dia terlalu lama kat kulit, dia ada feel pedih. And kalau tak silap I lah, masa I baca pasal benda ni, dia kata salicylic acid yang ada dalam ni 2% je sebenarnya. And kita nak expect apa, 2% dia boleh bagi hasil macam gila punya macam tu kan? Tak mungkin, okay? I rasa macam tak ada apa-apa hasil. Kecuali I boleh feel lah yang belah muka I sebelah sini sekarang dia macam makin sejuk. And feel tu sebenarnya bagus. I suka feel tu. Feel sejuk tu je lah. Ada macam you letak ice kat muka tu. Feel sejuk tu memang ada. I suka benda tu je. Overall, I malas nak siap-siapkan muka hari ni sebab apa, lepas ni tu nak tidur. Sedih, I macam ngantuk gila sekarang ni. So, for me lah overall apa yang boleh I cakap pasal benda ni. Benda ni sama je macam green tea tu. Tak ada apa-apa hasil kata dia boleh buang blackhead, whitehead, boleh tutup pores semua. Kalau you nak pakai untuk dapatkan macam cooling sensation kat kulit je tu, I rasa tak ada masalah. Kesejukan dia tu yang buat kulit I rasa macam lebih moisturized lah. Dia ada feel yang macam tak kering macam tadi tu. I suka dengan feel dia kat tangan I sekarang ni. Tapi kat muka I tak suka sebab apa, dia boleh buat kulit kita pedih. So kalau tanya I, patutkah you beli benda ni? Tengok balik video ni. Rasa-rasa macam betul-betul tak beli. Fikir balik. Mungkin ada yang suka, mungkin ada yang tak suka macam I. Tapi kalau siapa yang suka boleh teruskan pakai, tak ada masalah. Sebab apa, kadang-kadang ada benda tu mungkin tak okay dengan I. Tapi okay dengan you, akan teruskan pakai, tak ada masalah. Ni tak ada perasaan nak beli-beli, tak ada beli pun tak apa. So I hope you all enjoy with this video. Kalau you all suka dengan video ni, please like, comment, share. Jangan lupa subscribe channel. Until my next video, I love you all. Kalau nak sis ni jadi bahan uji kaji lagi, boleh komen kat bawah apa lagi produk yang patut sis try lepas ni. Selamat berpuasa. Nak tidur je. Thank you.